Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kamera Polaroid Instax Mini 9 dengan kerusakan suara getar dan lensanya juga macet. Setelah kita coba, terdengar suara getarannya. Di LCD juga muncul kode error. Jadi apa penyebabnya dan bagaimana proses servisnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum melanjutkan video ini, bagi Anda yang belum subscribe, subscribe dulu channel Wendika Sustio untuk mendapatkan video-video selanjutnya dari kami. Langkah pertama yang kita lakukan adalah proses pembongkaran. Pada proses pembongkaran ini, kita lepas baut-bautnya terlebih dahulu yang ada di cover atas, cover samping, maupun cover bawah. Jadi setelah kita lepas semuanya, nanti kita angkat cover bagian atas dan cover bagian bawah, lalu cover bagian depan dan cover bagian belakang. Kamera Polaroid ini lebih dikenal dengan kamera langsung jadi biasanya. Jadi model kamera Polaroid yang dapat memproses foto sendiri di dalam badan kamera setelah dilakukan pemotretan. Kamera Polaroid ini menggunakan film khusus yang dinamakan film Polaroid. Film Polaroid yang dapat menghasilkan gambar berwarna dinamakan film Polacolor. Jadi proses pembongkaran pada kamera Polaroid ini cukup rumit. Jadi Anda harus berhati-hati dalam proses pembongkarannya, karena banyak sekali fleksibel-fleksibel kecilnya. Jadi kalian harus benar-benar hafal di mana letak fleksibel-fleksibelnya. Kita lepas fleksibelnya menggunakan solder untuk bisa melepas cover bagian depan. Setelah itu kita lepas bautnya untuk membongkar kamera yang ada bagian belakang. Jadi sebelum kita melakukan pembongkaran, kita harus memiliki sebuah analisa terlebih dahulu. Jadi bagian mana yang harus atau yang akan kita bongkar. Jadi untuk kerusakan ini, lensa bergetar atau lensanya juga gak mau naik. Jadi kita analisa bahwa kerusakannya adalah di bagian penggerak. Bagian penggerak tersebut ada bagian motor dan gear. Jadi untuk awal kita adalah fokus membongkar di bagian gear dan motornya. Jadi untuk Anda yang belum pernah membongkar, jadi kita harus memiliki sebuah analisa kerusakan dulu. Jadi kerusakannya itu ini. Jadi yang harus kita bongkar adalah bagian ini. Ini adalah saat proses pembongkaran gearnya. Kita harus berhati-hati untuk proses pembongkarannya. Di situ kita lepas gearnya. Kemungkinan gearnya ada yang rompal. Untuk kamera Polaroid ini juga ada flashnya, flash eksternalnya. Itu adalah gearnya. Nah, benar gearnya itu sudah rompal. Jadi penyebab kameranya rusak adalah gear. Untuk gearnya kita bisa menggantinya atau memodifnya. Jadi untuk kamera model Polaroid Instax Mini 90 ini, saya carikan gearnya di online maupun di supplier saya, itu enggak ada. Jadi otomatis saya modifikasi menggunakan gear yang lama. Jadi kita gunakan gear yang lama, kita tambal untuk yang pecah tadi. Kamera Polaroid ini menurut sejarahnya adalah kamera
gambar seketika. Jadi kamera ini dirancang pertama kalinya oleh Edwin Land dari perusahaan Polaroid dan dipasarkan sejak tahun 1947. Nama Polaroid itu sebenarnya adalah merek dagang, seperti orang menyebut semua pasta gigi dengan nama Odol atau orang menyebut sepeda motor dengan nama Honda. Jadi untuk Polaroid ini sebenarnya adalah nama merek. Polaroid film adalah film yang ditemukan oleh Edwin Land, menghasilkan foto dalam waktu singkat, dalam beberapa menit saja, tetapi tidak mempunyai negatif. Jepretan pertama dengan menggunakan kamera Polaroid dilakukan oleh Edwin Land pada tahun 1944, sedangkan jepretan pertama di muka bumi ini dengan kamera yang ada pada saat itu dilakukan oleh Nick Pornipse yang memotret gudang di halaman belakang rumahnya di Prancis pada tahun 1826. Pada proses pemasangan ini kita harus tahu letak-letaknya yang dibongkar tadi, mulai dari bautnya jangan sampai berubah, fleksibelnya tadi letaknya bagaimana. Kita harus lakukan secara hati-hati dan teliti. Ini adalah pemasangan fleksibelnya. Jadi letak fleksibelnya itu di mana? Kita harus benar-benar memasangnya dengan benar. Karena ini tidak, saat proses pemasangan tidak mengganjal dari bodi kamera yang akan dipasang. Jadi bagi Anda penggemar kamera Polaroid atau Instax, bisa saja Anda melakukan servis sendiri, tapi dengan resiko yang sangat besar. Jadi jika Anda tidak pernah melakukan servis kamera, saya sarankan untuk tidak menservisnya sendiri, karena jika Anda menservisnya sendiri bisa berakibat fatal atau rusaknya makin parah, bisa saja tambah mati atau mungkin efek-efek yang lainnya, sehingga kamera Anda tidak bisa diperbaiki secara benar. Jadi saran saya bagi Anda yang belum pernah membongkar kamera digital, lebih baik Anda menyerahkan pada ahlinya, yaitu di servis kamera. Untuk channel Wendika Swistio ini juga memiliki dealer servis kamera, mulai kamera DSLR, lensa, equipment kamera, kamera Polaroid, kamera prosumer, kamera mirrorless, dan juga aksesorisnya. Jadi bagi Anda yang mau servis atau konsultasi, bisa kunjungi Facebooknya Wendika Swistio atau Instagramnya Wendika Swistio, dan juga bisa konsultasi lewat WA di 085-226-0028. Saya ulang, saya menerima konsultasi di 085-226-0028. Jadi bagi Anda yang ingin berkonsultasi apapun kamera Anda, kerusakannya apa, jadi jika ingin mendapatkan solusi dari kami, Anda bisa menghubungi WA 085-226-0028. Kamera Instax Mini 90 ini termasuk kamera yang digemari oleh pecinta Polaroid ya. Jadi banyak sekali yang membeli kamera ini. Jadi untuk kamera Polaroid Instax 90 ini kisaran harganya itu kisaran 1.500.000. Atau lakukan proses pemasangannya mulai dari cover depan dan cover belakang. Untuk fleksibel-fleksibelnya pemasangannya harus hati-hati, jangan sampai terjepit. Kalau terjepit bisa mengakibatkan konslet. Sebenarnya kamera Instax Mini 90 atau Polaroid pada umumnya memiliki kelemahan, yaitu harga kertas filmnya yang terlalu mahal. Itu harga
satu kelemahan, karena untuk mendapatkan kertas tanpa motif saja harga kertas foto dibanderol Rp10.000 satu lembarnya. Penampilan klasik tapi diusung dengan teknologi keren mungkin bisa mendeskripsikan kamera Polaroid ini. Jadi setelah kita kemas fleksibelnya, setelah kita pasang untuk cover bagian atasnya, langsung kita bawa sudah tidak apa-apa. Atau mungkin akan kita coba dulu juga tidak apa-apa. Kita pasang tombol shutternya, ini harus kita pas karena kalau tidak pas nanti tidak bisa digunakan untuk shutter atau macet. Ini cover bagian atas. Kita baut untuk mengunci saja. Bagian samping jadi untuk bautnya ini jangan sampai terbalik, yang besar dipasang yang kecil atau yang kecil dipasang di yang besar, nanti akan merusak. Setelah semua kita rakit, kita pasang baterainya untuk mengetes. Kita tutup covernya juga. Kita nyalakan kameranya, on off-nya, dan sudah berjalan lancar. Kode errornya sudah nggak ada, semua tombolnya berfungsi normal. Jadi bagi Anda yang mengalami masalah kamera, mungkin kamera DSLR atau lensa, bisa berkonsultasi di channel kami di kolom komen, nanti akan saya jawab semuanya yang komen akan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.